Wah gila, dancer-dancernya gila. Min! Emang beneran ini tato asli, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Ya what's up? Swadikap. Apa kap? Sekali semua para swadikers, semua kalian nonton video gue, saya berikan kesehatan, saya berikan kenyamanan, dan saya berikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Jumat berkah. Jumat berkah kali ini benar-benar wadaw gitu kan. Kayak udah ditunggu-tunggu banget nih. Tapi jujur guys, gue ada satu pertanyaan sebenarnya dari pertama kali tahu judul MV-nya Jimin ya. Jadi kali ini kita bakal reaction solonya Jimin, yaitu Set Me Free Part 2. Nah ini yang gue mau tanyain, apakah ada part 1-nya guys? Atau memang kalau rame lanjut part 2, ya kan enggak dong ya kan. Karena lagu Jimin yang gue tahu itu ya yang lama-lama tuh Serendipity, terus kemarin Vibes yang sama Taeyang, terus ini Set Me Free part 2. Apakah sudah ada part 1-nya nih? Gue serius nih, gue enggak tahu. Kalau misalkan ada, mungkin gue yang kelewatan atau gimana, gue enggak tahu, coba kalian komen di bawah. Oke. Okay? Oke, okay, lagi ribet enggak usah banyak cincang-cincangcu, langsung aja kita reaction Jimin Set Me Free part 2. Tapi seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton reaction gue, klik dulu tombol subscribe-nya, tombol berlangganan, tombol merah yang ada di bawah untuk mensupport gue, teman support yang ini supaya semakin berkembang. Dan supaya gue juga semakin semangat guys bikin videonya. Jadi buat kalian yang pada nonton video gue sekarang, klik dulu tombol subscribe-nya, baru kalian lanjut nonton reaction-nya. 1, 2, 4. Set Me Free part 2. Apakah sudah ada part 1-nya atau misalkan kalau rame lanjut part 2? Oke, kita fokus dulu guys, fokus dulu guys. Anjir kok serem? Ih! Ngerangkak-ngerangkak anjir! Mana Min? Mana Jimin? Dia beneran nengok guys, gue panggil mana Jimin? Ya gitu. Wah! Dancernya! Anjir keren! Baru-baru bikin gue merinding dancernya. Guys, kalian kayak benar guys, sebelum mulai kalian harus tahu dulu ya, gue suka bahasa vokalnya Jimin ya guys. Kalian tahu kan betapa tergila-gila gue sama vokalnya Jimin ya. Oke, lanjut. Jimin. Jimin. Konsepnya beda banget. Dari Serendipity ke sini jauh banget, bro. Gue kira bakal yang mellow gitu. Gila! Angka 9 maksudnya apa tuh? Oh gila liriknya. Wah suaranya guys. I won't hide anymore even if it's hard. Wah Jimin itu bajunya, pakai dulu yang benar. Raise your hand for the past of me. Now set me. Wah, di bagian ini merinding banget, guys. Instrumennya loh. Kayak instrumen-instrumen apa orang yang kayak misalkan lagi negaranya diserang ya. Avengers datang. Set, tiba-tiba pahlawan terakhir datang. Ultraman gitu. Set, datang. Kayak gitu instrumen-instrumennya, ulang nih ya. Tuh, merinding banget anjir. Dancernya juga gila. Wih. Kayak BTS ini, Natude larinya tadi. Wah gila, dancernya gila. Min! Emang beneran ini tato asli guys? Hah? Apa nih tulisannya? Waduh, sumpah tulisannya gak kebaca guys. Min, gila lu ya, Jimin ya. Gila suaranya. Pak, shut the fuck up. Oh yes. It's big in my prime time, gila. The fly. Liriknya bikin merinding sama suaranya Jimin sih. Gila ini liriknya buat siapa ini guys?
Ini yang gue suka partnya. Send me free. Send me free. Tetet, tetet. Kayak Kurt Angel anjir, si Jimin ini datang-datang. Nah, lagunya kayak Kurt Angel Smackdown, kalian harus tahu. Wah gila, Jimin lu sih lit banget Jimin ya. Tatonya itu lo asli apa enggak sih guys? Kayak palsu ya? Baru lihat gue soalnya. Wah! Berubah bajunya. Ih gila tatonya. Min! Jimin! Wah gila lu Jimin ya. Oke guys, jadi seperti itu aja reaction Jimin Set Me Free Part 2. Guys, gue beneran gak menyangka bakal seperti ini loh konsepnya. Karena gue gak nonton teasernya, beneran surprise banget. Ini gue kalau boleh menilai, jujur ya, konsepnya 100 sih. 10 per 10 bener gue. Konsepnya bagus banget, liriknya juga. Cuman gue gak tahu nih liriknya buat siapa, yang pasti buat haters ya guys sih. Liriknya bagus banget guys, jadi kalau kalian pahamin. Ditambah vokalnya Jimin yang tinggi banget ya kan. Terus bikin suasana itu intensnya tuh dapet banget gitu, kayak deg-degan banget. Terus dancernya juga, oh my god, gue gak bisa berkata-kata lagi, ini bagus banget guys menurut gue. Ini definisi art guys, beneran art ini seni banget. Oke jadi gitu aja dari gue, kalau misalkan kalian suka sama reaction gue jangan lupa kalian kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa, yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video gue. Share video ke teman-teman kalian, share video gue ke grup WhatsApp keluarga kalian, grup sekolah kalian, grup kampus kalian, silahkan di-share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di KevinMKF, see you in the studio, thank you, peace, dadah.